بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع بعلومه في دارين آمين. وعن سيدنا عمر رضي الله عنه قال بركاته إياه: إن في العزلة راحة من خلطاء السوء. Sesungguhnya pada uzlah itu ada ketenangan daripada bercampur kepada yang buruk. Jadi insya Allah ketika kita beruzlah itu bisa jadi tenang, bisa jadi senang. Ya, berapa banyak orang punya masalah, punya musibah gara-gara bercampur sama orang yang buruk akhlaknya. Enggak bergaul dia bagus, ketika dia bergaul kemudian jelek akhlaknya. Banyak orang begitu. Jadi benar uzlah itu bagus. Paling kagak ya, kita menjaga hubungan. Kita berhubungan, berkawan, bersahabat, berkumpul. Paling kalau lagi sholat jamaah aja, sholat Jumat aja, lagi bekerja aja, lagi kuliah aja. Lain tidak. Kita enggak suka kumpul-kumpul, enggak. Ya, kongko-kongko, enggak. Kita enggak mau itu. Kita jaga. Mending kita ibadah, baca tasbih, baca salawat, zikrullah. Wakana Sauriyu dan adalah Imam Sauri rahimahullah. Yaqulu, beliau berkata, wallahi demi Allah, allazi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali dia, laqad hallatil uzlatu fi azzami. Sungguh benar-benar telah halal uzlah pada zaman ini. Halal ini maksudnya jazat, boleh. Boleh berusaha di zaman ini. Itu zaman beliau, bagaimana zaman kita? Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, berkata oleh Imam Ghazali rahimahullah, wa la in hallat fi zamanihi fa fi zamanina hadha wajabat waqtu ridat. Karena iftar adat di sini adalah dia muta'adi, ya, maka kita perlu majburin. Ya. Berkata oleh Imam Ghazali, Allah, sungguh jika halal pada zamannya, ya, Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, zaman Imam Sofyan As-Sauri, pada zaman beliau halal, kata beliau, sungguh jika halal itu uzlah pada zaman beliau, zaman Imam Sufyan As-Sauri, maka pada zaman kita ini wajib, bukan halal lagi, wajib dan diwajibkan. Kita jaga diri kita, paling enggak kita ya enggak banyak bergaul. Udah kita di rumah aja, atau kita di kantor, atau kita berjamaah, itu aja, sebatas itu aja sudah. Sebatas kita ngaji, ngajarin ngaji, kerja, usaha, ya, bersolat berjamaah, itu aja, sekedar itu aja, lain tidak. Jangan bikin-bikin ini, bikin kumpulan ini, bikin kumpulan itu, jangan.
Berapa banyak orang punya masalah, banyak masalah, punya masalah setelah ada berkumpul dengan mereka. Tadinya benar ngaji, bagus pikirannya, tenang pikirannya. Ketika keluar-keluar, jelek betul. Mulai itu, ketemu teman ini, ketemu teman itu, pergaulan ini, pergaulan itu. Waqala Sufyanu bin Uyayna, berkata oleh Sufyan bin Uyayna, li Sufyana As-Sauri, kepada Sufyan As-Sauri, awf sini, ini dua-duanya orang hebat, ahli hadis, orang sufi. Beri wasiat kepadaku. Faqala lahu, lalu berkata Sufyan As-Sauri kepada Sufyan Uyayna, aqlil min ma'rifatin nas mastata'ta, sedikitkan olehmu daripada mengenal orang semampu kami. Jadi semampu kita untuk sedikit kenal orang. Fa inna takhallusa minhum syadidun, karena sesungguhnya bersih, selamat daripada mereka itu sangat 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 susah bahasanya gitu ya. Selamat daripada mereka, daripada manusia, selamat dari manusia itu susah. Kita mau tinggal di mana pasti ada aja kata-kata orang. Kita enggak pernah keluar dibilang apa? Tuh orang enggak keluar-keluar ngapa ya? Sombong amat gitu. Kita keluar bergaul sama dia, begitu lagi, dikata begitu lagi. Tuh orang sombong amat, orang mana sih baru datang ya? Kita berbuat ini salah, kita berbuat itu salah. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya udah apa adanya aja ya. Kita bergaulnya sebatas daripada aktivitas kita aja. Dan sabar. Orang kata gini, orang kata gitu, sabar. Yang penting kita tidak keluar daripada syariah. Wa qala Fudail, berkata oleh Imam Fudail, hadas zamanu ihfaz lisanaka, ini zaman, jagalah lidah engkau. Wa akhfi makanaka, dan sembunyikanlah tempat tinggal engkau. Wa alij qalbaka, obatilah hati engkau. Wa khuz ma ta'rifu, kena ambil olehmu apa yang kau kenal, yang kau tahu, ambil, enggak tahu jangan. Wa da' ma tunkiru, tinggalkan apa yang kau ingkari. Engkau enggak setuju, ya udah tinggalin, enggak usah ribut-ribut. Ini nasihat bagus banget ya. Ihfaz lisanaka, jaga lidahmu. Kadang kita ini lupa, mau ngomong aja. Wa akhfi makanaka, sembunyikan tempatmu. Wa alij qalbaka, dan obatilah hatimu. Wa khuz ma ta'rifu, ambil apa yang engkau tahu. Wa da' ma tunkiru, tinggalkan apa yang engkau ingkari. Wa qala Sa'uri, berkata Imam Sa'uri, hadza zamanu sukuti, ini zaman diam. Wa luzumul buyuti, dan tetap di rumah. Wa qala Daud, berkata Imam Daud, atau ayyu li ba'di ashabi, kepada sebagian sahabatnya, sum ani dunya, puasalah engkau dari dunia. Waj'al fitrakal akhirata, dan jadikanlah buka kamu, jadikanlah buka engkau di akhirat. Jadi di dunia puasa, nanti di akhirat berbuka. Wa firru minan nasi, larilah engkau dari manusia. Firaraka minal asari, seperti larimu dari singa. Masya Allah. Jadi kita disuruh lari dari manusia seperti lari dari singa. Jadi kalau begitu bagaimana kita sekarang? Hati-hati aja bergaulnya, seperlunya aja bergaulnya.
Fahaulai salafus salihu ajma'u ala tahziri min zamani imu ahlihi. Maka mereka salafus soleh, orang-orang soleh yang dahulu, ajma'u bersepakat, ala tahziri atas hati-hati, min zamani, dari zaman mereka, wa ahli, dan ahlinya, penduduknya. Sepakat mereka untuk berhati-hati di zaman mereka dan kepada ahli zaman mereka. Itu zaman mereka, salafus soleh. Bagaimana kalau sekarang? Itu zamannya mereka, salafus soleh. Apalagi zaman sekarang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau salaf, salafus soleh berarti 300 tahun ke sana. Ini udah 14 abad. Apalagi kita mesti lebih hati-hati lagi. Wa asarul uzlata. Dan mereka itu mengutamakan uzlah. Wa amaru wa tawassau biha. Dan mereka memerintahkan dan memberikan nasihat tentang uzlah. Dan mereka mengutamakan beruzlah dan merintahin dan saling menasihati tentang beruzlah. Jadi sangat kuat sekali tentang uzlah. Wala syakka, dan tidaklah ragu, anna bahwasanya mereka kanu abshara wa ansaha. Mereka itu lebih sabar dan lebih ternasihati. Wa inna zamana lam yasir. Ya, wa inna zamana lam yasir ba'da. Khairan mimma kana bal asyarr. Ya, bal asyarru wa amarru. Sesungguhnya zaman itu tidaklah jadi setelah mereka itu lebih baik daripada apa yang ada. Bahkan itu lebih buruk dan lebih jelek, lebih pahit. Jadi zaman itu kesini bukan lebih baik, lebih baik bukan. Lebih buruk. Orangnya mungkin sama begitu. Pernah ada orang tua cerita sama saya. Orangnya udah meninggal. Kata dia begini, gua tuh dulu main, ya sama-sama itu, sama-sama main. Ada laki, ada perempuan. Tapi ya main, nggak ada apa-apa niat, nggak apa-apa. Nggak ada niat bagaimana. Tuh perempuan pakai daster, kagak pakai celana. Tapi biasa-biasa aja. Enggak ada kepengen itu, kepengennya biasa-biasa aja. Enggak. Tapi orang sekarang rapet banget tuh pakaiannya. Ya. Kebuka juga tuh. Itu orang dulu seperti itu. Enggak ada pikirannya ke sana-sana. Jadi jangan kita nafikan orang dulu lebih mulia, apalagi generasi sahabat, ke bawah lagi, tabi'in, ya imatin mujtahidin. Ada orang mencela, menghina Imam Syafi'i. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana begitu? Dibilang kunut itu bid'ah, Imam Syafi'i itu
kunut. Setiap bid'ah itu dolalah. Dolalah itu masuk neraka. Berarti Imam Syafi'i masuk neraka. Enggak salah itu begitu. Jangan-jangan kebalik, dia yang masuk neraka. Jangan sampai seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman sekarang seperti itu. Udah berani ya menuduh orang bid'ah, menuduh orang masuk neraka. Astagfirullahalazim. Bahkan menuduh Asy'ari itu adalah sesat, menyesatkan. Setiap yang sesat masuk neraka, sesat bid'ah. Ya, setiap bid'ah sesat, sesat masuk neraka. Berarti para imam-imam yang Asy'ariyun masuk neraka. Imam Ghazali Asy'ari, Imam Baqilani Asy'ari, ya. Imam Ibnu Hajar Asy'ari, Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Asy'ari juga masuk neraka yang kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai begini. Yang masuk surga dia doang gitu. Ini zaman sekarang tuh orang udah berani seperti itu. Nah, tapi orang ulama dulu nggak berani seperti itu ya, menuduh itu. Nas'alullah al-hibz. Kami minta kepada Allah Ta'ala akan penjagaan, wasalamata dan keselamatan, min adz zamani daripada ini zaman, wa alihi dan ahli zaman ini, bijai nabi'i dengan kedudukan nabinya, wa alihi dan keluarganya, wa sahbi dan sahabatnya. Alai rabu i'rabnya al-uzlatu, lafaz uzla, mubtada'un, mubtada' khabaruhu, khabarnya al-aula. Aw bil aksi atau kebalikannya. Wa idza fasada, idza zarafun lima yastaqbilu minaz zamani, bagi apa yang akan datang daripada zaman. Khafidun nisyati mansubun dijawabihi, dinasabkan dengan jawabnya ya. Dan jawab iza wa jawab iza mahzubun dibuang, ya tulu alaihi maqablah, menunjuki atasnya oleh apa yang sebelumnya. Wa au khafa au bimakna lawawi ya, au itu dengan makna waw atifatun, yaitu yang mengatopkan. Wal jumlatu matufatun ala jumlati fasada zaman, jumlahnya diatopkan atas jumlah fasada zaman. Wa min fitanin, lapas min fitanin muta'alikun bimubtala, muta'alik dengan lapas mubtala. Wa huwa masdarun bimakna ibtila, masdar dengan makna ibtila. Ala surat ismil maf'ul, atas surah bentuk isim maf'ul. Wa bidinin muta'alikun bimahzubin, dinin muta'alik dengan buang, sifatun li fitanin, sifat bagi lafaz fitanin. Hai takdirnya ya. Wa khilafu ibtila'in min fitanin waqi'atun bidin. Hai wa khafa, wa khafa ibtila'an, dan dia takut, wa khafa ibtila'an min fitanin waqi'atin fidini, ia takut akan bala daripada fitnah yang terjadi, min fitanin waqi'atin daripada fitnah-fitnah yang terjadi, fidini pada agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa kaza idza khafa al-wuqu'.